Nah, ya kan? Di like langsung kan sama Huobi globalnya, yang realnya ya. Disclaimer on ya, Ndok. Video ini bukan untuk ajakan membeli. Video ini dibuat dengan opini pribadi. Video ini belum tentu 99% benar. Namun perdagangan aset cryptocurrency tidak ada yang tidak mungkin, semua bisa terjadi dan tidak terjadi. Yang kita cari di sini hanya untuk bisa profit bersama dalam satu video ini, untuk bisa sama-sama belajar. Terima kasih, Ndo. Halo semuanya, balik lagi sama gue Crypto Ndo. Jadi di video kali ini Ndo ingin membahas token Yoshi, di mana ini token gila, menarik loh. Oke, sebelum videonya dimulai, jangan lupa diberi subscribe, like, comment, dan share-nya, dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video tentang dari channel Crypto Ndo. Oke. Nih, yang menarik nih guys ya. Terang, Yoshi is glad to join Huobi Wallet family. Welcome Huobi Wallet, join Yoshi Friends. Jadi Yoshi ini udah bekerja sama walletnya Huobi ya. Dan mau tau nggak? Lihat, di like sama Huobinya. Mana ya? Oh ya nih Huobinya. Ntar ya. Nih. Ya guys ya. Huobi. Tadi like langsung anjir Huobinya. Kok gak ada ya? Di like langsung loh sama Huobinya loh. Serius? Enggak bohong. Bentar. Ih kampret. Mana nih? Huobi Global. Kita lihat ya. Bentar. Nah, ya kan? Di like langsung kan sama Huobi globalnya, yang realnya ya. Nih. Ya kan? Yoshi official no, di like langsung sama Huobi walletnya. Ini kemungkinan bakal menjadi jalan terbaik ataupun jalur terbaiknya si Yoshi masuk ke apa exchange-nya Huobi nih guys. Jalur eksekutif. Gokil emang developernya si Yoshi. Jadi sebelum si Yoshi masuk ke exchange Huobi, dia masuk ke walletnya dulu, baru masuk ke exchange-nya yaitu Huobi. Gokil kan? Ini menarik nih. Ini Huobi wallet. Dan si Yoshi juga kan nih, ini website-nya ya. Yoshi juga update ranking-nya di CMC juga udah terupdate ya. Dia ranking 267. Dan harganya masih murah sekali. Dan tag-nya NFT gaming dan masuk ke ekosistem Binance, dan market capnya udah 2 triliun, full market capnya 7, banyak kan, gokil kan. Nah dia lagi turun ya nih, dia udah di sini. Dan kita lihat nih ya dulu, tinggal 300 234, tinggal 300 eman lagi ya apa stoknya si Huobi, Huobi Yoshi. Dan udah nyampe 13 exchange untuk si Yoshi ya. Yeah. Ini mungkinan jadi jalur eksekutifnya Yoshi untuk masuk ke exchange-nya si Huobi. Kita lihat di bawah. Nah, dia juga udah update roadmap-nya yeah, untuk tahun 2022 nih. Udah update sini Yoshi websitenya, gamenya juga udah rilis ya, si DNX Cat di Play Store. Nah dia juga tempat jual beli NFT. Nah sini Yoshi Launchpad juga bakal sama kayak ini ya, kayak Binance Launchpad ya. Jadi kayak game ataupun token yang yang berbasis itu bakal bisa launchpad di tempatnya Yoshi juga. Websitenya menarik si Yoshi ini guys. Nah ini tentang penjelasan roadmapnya si Yoshi ya 2022 dia jadi bakal masuk ke game FI kayak WSG, kayak Wall Street Game. Waktu Ndo itu udah pernah jelasin video Wall Street Game ya, itu dia si WSG masuk ke game FI. Ini kemungkinan si Yoshi CMC-nya juga bakal bisa di-update nih.
Cuman kita masih belum ada apa tech report selpetnya dari Yosinya sendiri ya. Nah, ini mantap abis untuk Yosi ya. Kita tungguin di pertengahan apa tahun 2022. Semoga Yosi to the moon ya. Ndo hanya punya 100 juta Yosi doang, tapi nggak apa-apa. Semoga Yosi satu perak ya. Ini karena Ndo percaya Yosi bakal bisa masuk ke Huobi. Oke, mungkin itu tadi yang bisa Ndo sampaikan dari token Yosi, karena ini menarik banget untuk kita hold ya. Tapi ini bukan ajakan membeli ya, terserah kalian mau beli apa enggak, karena Ndo nge-hold ya kan. Jadi jangan terlalu ngikutin Ndo juga ya, karena kadang-kadang analisa Ndo enggak 100% benar. Tapi terserah kalian mau ikutin apa enggak, intinya Yosi berpotensi ke 1 rupiah ya guys ya. Oke, okay, thank you untuk semuanya. Jangan lupa diberi subscribe, like, comment, share-nya. Dan see you in the next video. Bye-bye, love you, and Ndo.